Pusat Konservasi Gajah Kuala Ganda mempunyai 26 ekor gajah di sini. Okey, nak tahu apa yang menarik kat sini? Jom ikut kami. Gelagat gajah yang comel dan mampu melakukan pelbagai aksi ternyata menghiburkan pengunjung sekaligus menjadi tarikan kepada pelancong untuk datang ke Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan Kuala Ganda di Langchang, Temerloh. Di sebelah pagi, pelawat dapat melihat bahan pameran, tayangan video berkaitan program pemindahan gajah liar dan melihat gajah-gajah di dalam kawasan kurungan. Manakala aktiviti bersama gajah bermula selepas jam 2 petang. Pengunjung juga diberi peluang untuk merakamkan gambar serta memberi makan kepada anak-anak gajah iaitu Ali dan Amoy. Anda juga dapat menyaksikan aktiviti gajah dewasa mandi bersama mahut iaitu pengembala di sungai yang terdapat di kawasan pusat berkenaan sebelum mengadakan persembahan di pentas bersama dengan mahut masing-masing. Tiga ekor gajah yang membuat persembahan ialah Rambai yang berusia 39 tahun, Abad 26 tahun dan Alam 24 tahun. Rambai dan Alam merupakan gajah yang diselamatkan dari negeri Kelantan, manakala Abad pula dari Johor. Kesemua 26 gajah di Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan Kuala Ganda diberikan penjagaan, rawatan dan perlindungan yang baik dalam usaha memelihara haiwan berkenaan. Mereka diberikan makanan yang berkhasiat seperti tebu, tembikai, rumput hijau, batang pisang dan dedak kuda setiap hari dengan anggaran 181.3 kg bagi setiap seekor gajah. Di dalam pusat konservasi ini juga terdapat pelbagai kemudahan seperti kedai makan yang diusahakan sendiri oleh masyarakat tempatan, laluan OKU, kedai makan, surau, tandas awam, kedai cenderamata dan sebagainya. Jarak perjalanan ke Kuala Ganda dari Kuala Lumpur hanya mengambil masa kira-kira 2 jam permanduan melalui lebuh raya Pantai Timur LPT, manakala jarak perjalanan dari Kuantan pula adalah hampir sama di mana anda perlu exit melalui persimpangan Langchang. Anda boleh melayari laman web www.wildlife.gov.my bagi mendapatkan maklumat terperinci tentang lokasi ini sebelum berkunjung ke sana. Selamat bercuti!